cinta. Pemuda yang gagah semuanya buaya. Abang jadi malu pada dirinya. Atau sudah janda, baik katakan saja, jangan malu. Bahar ini masih gadis atau sudah janda? Li, sudah janda katanya. Gadis. Masih gadis masa dibilang janda? Abang di sini Jui masih gadis atau janda? Tahu. Saya tahu. Kenapa mereka bilang saya janda? Kenapa? Pasti berita infotainment itu yang bilang. Oh, infotainment yang mana? Bu, Abang, itu bukan menikah, itu tunangan. Jadi kalau putus, itu masih ibadah pacaran, putus. Orang meragukan saat ini Jui itu masih gadis atau udah janda. Coba Jui ngomong sekarang. Sesungguhnya diriku, orang masih gadis. Walaupun kau gadis, tetap cinta. Atau lapangan bola, baik katakan saja, jangan malu. Kau katakan saja yang sesungguhnya. Om, kan udah dibilang masih gadis, Om. Warga Sabin Tulung setuju kalau Juwita Bahar segera menikah? Ya. Wih, banyak pengen Jui segera menikah. Enggak ada, Om, enggak ada calon. Belum ada di sini. Warga sini enggak ada yang cocok sama Jui. Ada yang mau? Ada yang mau sama Jui? Tuh, ada. Om, yang mau tunjuk tangan. Paling penting adalah bukan gimana caranya dapetin Jui, tapi gimana caranya dapetin hati keluarga Jui. Tuh. Itu paling penting. Jadi kalau cinta sama Jui harus cinta keluarganya. Iya, benar. Cinta sama papahnya juga. Pasti papa mama harus itu, harus diambil hatinya dulu baru anaknya. Asik. Gitu. Caranya gitu. Setuju Bapak Ibu setuju? Oke, lanjut. Sesungguhnya diriku masih gadis. Iya.